Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pada bab 2, yaitu teks eksposisi, yang mana sebelumnya kalian sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya ibu mengingatkan kembali agar kalian untuk membaca materinya yang lebih lengkap ada di websitenya SMK ya, Penas Gempol. Sudah, berikutnya. Nah, di dalam sebuah teks, kita perlu untuk mengetahui isi, struktur, maupun kebahasaan, yang mana tujuannya nanti adalah kalian akan menghasilkan sebuah karangan atau tulisan karya kalian sendiri. Teks eksposisi itu apa? Yaitu teks yang menjelaskan atau memberikan pengertian tentang apa? Tentang sesuatu hal. Nah, berupa apa? Berupa gagasan penulis berdasarkan sudut pandang tertentu, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman si penulisnya tersebut. Nah, biasanya disebut juga dengan argumen, yang mana argumen itu merupakan opini atau pendapat. Sedangkan di dalam teks eksposisi juga ditambahkan alasan-alasan yang logis atau bukti-bukti sebagai dukungan dari karya ilmu dari teks tersebut, yaitu berupa fakta. Nah, jadi di dalam teks eksposisi itu sesuatu yang menjelaskan atau memberikan pengertian, yang mana di dalamnya itu terdiri dari opini-opini maupun fakta-fakta yang turut menyertainya. Nah, ini di sini ada contoh atau kutipan dari teks eksposisi yang ada di materi yang sudah kalian baca, yaitu pembangunan dan bencana lingkungan. Ibu mengambil satu paragraf di situ. Nah, di situ dapat kalian lihat bahwasannya yang termasuk opini yaitu pada kalimat pertama. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Itu adalah merupakan opini dari si penulis yang mengatakan bahwa konsep dari pembangunan itu jauh dari harapan. Nah, untuk mendukung dari gagasan atau pendapat si penulis, maka penulis menambahkan kalimat fakta yang terdapat pada kalimat penjelasnya, yaitu sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Nah, di situ menunjukkan bahwa angka juga merupakan bagian dari indikator bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta dari sebuah teks. Lanjut. Nah, struktur teks eksposisi itu apa saja? Yaitu ada 3, penegasan ulang, argumen, dan tesis. Nah, apa yang dimaksud dengan tesis, yang dimaksud dengan argumen, yang dimaksud dengan penegasan ulang? Di dalam tesis, dalam sebuah teks selalu ada pembuka.
sesuatu yang sifatnya umum sebelum kepada sesuatu yang khusus. Tesis itu merupakan sesuatu yang sebagai pengantar atau pembuka untuk pembaca tahu bahwasanya isi yang akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya itu merupakan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Nah, sedangkan argumen adalah sesuatu yang memuat alasan, biasanya berupa bukti-bukti, berupa yang dapat mendukung si penulis, gagasan-gagasan, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan si penulisnya. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di sini dalam sebuah teks itu juga sama dengan kesimpulan. Di dalamnya bisa berupa ya kesimpulan itu tadi, bisa berupa juga anjuran, bisa berupa saran, bisa berupa ajakan. Atau yang sifatnya itu persuasif, mengajak gitu, mempengaruhi. Agar si pembaca ketika telah membaca maka mereka akan terdorong atau tergugah hatinya untuk bergerak. Nah, itu tujuannya kita menulis ya, menulis sebuah teks apapun itu. Mau karya sastra, mau karya non sastra. Nah, berikut adalah contohnya yang Ibu juga mengambil dari teks yang sebelumnya sudah kalian baca di website tentang pembangunan itu ya. Nah, yang pertama Ibu mengambil biasanya tesis itu terletak pada paragraf pertama. Paragraf pertama ya, itu jelas merupakan tesis karena pengantarnya. Di situ dikatakan bahwa bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Dia mengawali dari permasalahan bahwa bumi itu sedang mengalami permasalahan lingkungan. Ada hal yang di aspek lingkungannya ada yang bermasalah atau perlu untuk agar pembaca itu mengetahui dari kalangan manapun. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 6 masalah lingkungan utamanya itu apa. Nah, setelah disebutkan seperti itu, si penulis masuk ke dalam argumen pada paragraf, biasanya terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga dan selanjutnya. Itu contohnya yaitu bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktek pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Di situ penulis memberikan argumen bahwasanya bencana alam yang terjadi itu diakibatkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan wilayah atau potensinya sehingga cenderung merusak lingkungan. Nah, kemudian oleh penulis ditambahkan oleh fakta-fakta atau bukti-bukti, yaitu menunjukkan misalnya itu merupakan bukti atau contohnya banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari tahun 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Nah, di situ maka ditunjukkan benar atau tidaknya kalimat si penulis bahwa mengatakan pembangunan itu menyebabkan potensi bencana, justru itu dikatakan bahwa contohnya itu ada di wilayah Jakarta pada tahun 2007, bencananya berupa banjir dan beserta dampak-dampak yang dialaminya. Nah, itu merupakan opini maupun faktanya, saling berkesinambungan, saling berkaitan. Nah, setelah argumen kita masuk kepada penegasan ulangnya. Penegasan ulangnya yaitu selalu terdapat pada kalimat, ada paragraf terakhir atau paragraf penutup. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Jadi di sini penulis memberikan ruang berpikir untuk para pembaca agar bergerak atau memikirkan bagaimana solusi untuk memperbaiki lingkungan yang semakin hari semakin memburuk dan perlu untuk ditangani. Oke. Sekarang karena tadi kalian sudah belajar tentang isi bahwa di dalam teks eksposisi itu ada argumen, ada opini yang membangunnya, kemudian ditambah juga ada strukturnya, bahwasanya di dalam teks itu juga harus ada penutup, harus ada pembuka, harus ada argumen yang disertakan untuk menjadi sebuah teks. Nah, kemudian teks itu juga terdiri dari bahasa, kebahasaan. Nah, di dalam teks eksposisi sama dengan teks-teks yang lainnya,
terdapat kebahasaan, kalau kemarin kalian belajar tentang kalimat, kalimat majemuk sama kalimat tunggal, kali ini ibu akan berganti kepada kata, kebahasaan yang akan ibu masukkan. Agar kalian punya pengetahuan mengenai tidak asal kata, tapi kata itu juga memiliki golongan atau memiliki klasifikasinya ya. Yang pertama yaitu ada kata ganti. Kita sering menggunakan kata ganti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama kata ganti orang, kata ganti bukan orang. Yang kata ganti orang misalnya ia, dia, kamu, aku. Yang jamak atau jumlahnya banyak yaitu kita, kami, kalian, mereka. Itu menunjukkan jumlah yang banyak. Sedangkan kata ganti bukan orang biasanya ditujukan untuk merujuk pada suatu benda. Misalnya yaitu ada dua jenisnya, ada petunjuk dan penanya. Yang petunjuk yaitu ini, itu, sini, situ, sana. Sedangkan yang penanya yaitu kalimat yang mengawali kalimat tanya, misalnya apa, mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yaitu kata leksikal. Kata leksikal yaitu berarti perbendaharaan kata. Leksikal itu perbendaharaan kata atau kata itu sendiri juga tergolong ke dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu kata benda, yang kedua yaitu kata kerja, yang ketiga yaitu kata sifat, dan yang keempat yaitu kata keterangan. Kata benda, semua kata itu sebenarnya sudah sangat amat lekat pada diri kalian masing-masing anak-anak. Misalnya itu ada kata benda itu gambar, ada meja yang ada di lingkungan kalian, beserta juga kata kerjanya. Misalkan pergi, kalian makan, makan-makan, mengerjakan. Yang juga ada kata sifatnya seperti cantik, negatif, malas, muram. Dan juga ada kata keterangan, misalkan di. Yang mana kata keterangan tidak bisa berdiri sendiri jika tidak disandingkan oleh kata yang lainnya. Bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Nah, di dalam kata sendiri juga ada bentuknya. Ada yang dasar, ada yang turunan. Dasar berarti bentuk aslinya, misalkan cantik. Tetapi untuk yang turunan menjadi mempercantik merupakan kata turunan. Kata sifat turunan, mempercantik karena dapat imbuhan menasal. Gitu. Dan kata ganti, kata leksikal, dan yang berikutnya yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang mana si subjeknya itu melakukan sesuatu. Nah, di dalam kalimat aktif itu ada dua jenisnya, yaitu transitif dan intransitif. Ada yang tahu transitif itu apa? Kalimat aktif transitif itu adalah kalimat aktif yang menggunakan objek. Jadi dalam kalimatnya itu ada objek. Itu tidak sampai tidak ada objeknya, itu transitif. Setiap siswa harus memiliki sifat terpuji. Setiap siswa itu adalah subjek, harus memiliki. Memiliki adalah kata kerja, berarti predikat. Sifat terpuji merupakan kata benda sebagai objeknya. Nah, kemudian kalimat aktif intransitif, ada yang tahu? Maka kebalikannya, yaitu kalimat aktif yang tidak menghadirkan objek di dalam kalimatnya. Contohnya adik menangis, adik merupakan subjek, sedangkan menangis merupakan predikat. Adik menangis yang tidak membutuhkan objek maupun pelengkap maupun kata keterangan. Itu merupakan kalimat aktif intransitif. Sudah paham anak-anak? Semoga kalian bisa memahami. Nah, yang terakhir yaitu menyusun teks eksposisi. Bagaimana cara menyusun teks eksposisi? Yaitu kegiatan kalian selanjutnya yaitu mengarang, yang mana tugasnya nanti sudah ada di websitenya ya, di website yang tempat materi kalian akan bisa membaca materi lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan di penjelasan ibu kali ini. Nah, yang pertama cara menyusunnya yaitu menentukan tema atau topiknya. Kalian harus tentukan dulu tentang apa. Kalau tadi yang ibu contohkan yaitu teksnya itu tentang lingkungan yang ibu ambil, yaitu antara pembangunan, kontroversi antara pembangunan dengan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, tapi kalau kalian ingin mengambil misalkan temanya itu tentang pekerjaan, temanya itu tentang permainan, atau temanya tentang hiburan, tempat wisata, tidak apa-apa. Yang penting tadi harus ingat bahwasanya teks eksposisi yaitu teks yang untuk menjelaskan atau untuk memberikan pengertian kepada si pembaca. Nah, disertai dengan bukti-buktinya dan argumen yang kalian
tuliskan atau yang kalian susun nantinya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan teks eksposisinya. Kalian ingin memberikan tujuan itu apa? Misalkan kalau tadi yang berjudul pembangunan tadi dan lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan, maka tujuannya yaitu agar pembaca, tujuan dari si penulis itu, kalian harus punya tujuan, berarti agar si pembaca itu memiliki solusi, mau memikirkan solusinya, bahkan mau bergerak untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan datanya. Data-datanya dikumpulkan kalian. Data itu adalah bahan kalian untuk menulis. Jadi tidak hanya sekedar mengarang. Misalkan kalian baca berita dulu sebelum menulis teks eksposisi. Kalian ingin mengambil berita tentang pembangunan, berarti kalian harus membaca di artikel. Sekarang banyak di internet, kalian bisa dari internet kalian bisa dapatkan informasi baik berupa teks berita, teks artikel ilmiah, kemudian berbagai macam teks ada di dalam internet yang bisa kalian gabungkan nantinya menjadi sebuah teks eksposisi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka teks eksposisi. Itu. Jadi, membuat kerangkanya setelah dikumpulkan datanya, kalian membuat kerangkanya, kemudian yang terakhir kalian kembangkan kerangka teks eksposisinya. Kalian kembangkan, kalian uraikan, kalian tuliskan menjadi teks eksposisi yang tersusun dengan rapi dan baik. Baik, anak-anak, semoga pembahasan pada bab 2 kali ini tentang teks eksposisi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan kepada Bu Laras, dan jangan lupa kalian untuk membaca materi yang sudah Ibu berikan di websitenya SMK Yapenas beserta dengan tugasnya. Ibu tunggu, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke, guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja. Ibadah. Ibadah.